1 kilometers. Turn right. Jauh ke ujung jalan ni bau belok. Budak-budak ni ada pergi salin baca kan? Tak tu ni. Tak kot. Basah-basah tu je. Basah-basah dia ambil plastik sampah yang lapik kat belakang, duduk kat bonet. Tiga-tiga beradik dia pun. Dengan Raudah, dengan kakak je, dengan Semina ni. Tak ada plan nak mandi. Tak plan nak mandi. Plan nak mandi tapi tak plan nak mandi dekat bilik air, nak mandi dekat pantai. Tapi ni lagi pantai ni. Tapi tak boleh lah kot. Datanglah tengok panas terik ni tapi tak ada baju. Tak ada baju. Ani nanti masuk. Rendah kaki je. Okay. Alright. Apa ajak ke, siapa yang ajar rendah kaki? Teacher. Salah teacher lah. Sebab tak ada plan nak pergi ni. Pergi Kuala Gula pun tak ada plan. Kafe, jangan nak kafe. Kafe. Kenapa nanti kafe? Kenapa di kafe tu? Masa tu kita pergi dekat pantai tu kat mana ya, Mi? Depan tu je. Lepas tu ada kopok mendeko. Yang tukang beli kopok dekonya, ni, saya tak bawa duit. Teacher. Bukan, teacher tak beli. Cikgu Yati. Oh, Cikgu Yati. Dengan Cikgu Yati tu. Belah mana cantik? Sini belah ni. Oh, belah kamu. Turn right. Turn right. Tak pun nak belah kamu, kita pergi belah kamu. Kau tak silap, tang tu yang kami pergi. Ha, tu, tang tu je ya. Ha, tang tu. Wow. Ha, tu, pantai lah. Wow. Ha, tu, cantik kan. Masa tu, kau dah kena, dah kena. Parking sini je lah. Ha, parking. Ha, sini je. Parking masuk bawah ni sini. Dah, sesak nafas. Parking sini? Ha? Parking sini? Parking sini. Baiklah, parking ingat. Bagi selamat jalan lah. Ha-ha. Parking sini je. Parking kat mana-mana pun. Ha, tu ada buah. Ada buah. Ha, parking di sini. Ada buah. Tahu? Ada? Buah ke krepek tu? Entah krepek ke apa. Parking. Pusing dah. Pusing parking duduk. Dia tak mahu turun bawah. So, kenapa? I punya apungkan badan tu dia gelap. Niza cua. Saya ni pernah akut sikit. Umi pernah akut. Umi tak nak mandi. Jom, kita pergi. Banyak tempat. Ada pahat yang kita pergi dengan Enon hari tu, hak lain. Oh, ke sini? Kan, hari kita pergi dengan Enon hari tu, tak boleh mandi. Ya ke tak? Ya. Okey. Siapa buat ayat-ayat atas?
je awal. Macam kaki je. Masuk sana. Ha ah. Lambai ah. Ah, dia angkat tangan. Boleh lalu ni nak tengok ni sini GPS. Nak tengok nak track ke mana? Entah. Pan pecah ke apa? Sepanjang pesisiran ni semua ban pecah. Dia kata 1.1 kilometers. Make it U-turn. Make it U-turn dah pula. Jadi sepanjang jalan ni memang ban pecah. Tu bagi ni pergi Kuala Kurau nak keluar dari sini depan ni ada jalan tu cerita dia ada dalam COVID-19 tu okay. Ada dengan teacher dengan Umi Kuala Kurau mana depan. apa-apa keluar dari sini siapa yang beli kopok-lekor tu cikgu Yati beli kopok-lekor kat mana dengan tadi tu kan mandi dekat pantai Kurau seronok. Oh, depan tak ada jalan lah. Tak, kalau ikutnya depan nak keluar ke depan lah. Okey, Tanjung Piandang. So U-turn je kat sini. U-turn kat sini. Ini port U-turn daripada tadi. Yeah. Cantiknya, sedapnya bau pokok ni. Masuk untuk lah pokok. In 800 meters, turn left to A190 Jalan Pantai. Nak keluar je kan? Nak keluar tak? Kalau nak keluar nak pergi terus lah. Okay. Tengok lepas dah? Dah boleh letak? Boleh lepas tapi dia akan jatuh tak batas sikit je lah. Tengok. Itu kereta tu juga sini ke? Motor. Kereta. Kereta ke motor? Motor, nampak motor lagi. Motor. Make a U-turn. Make ke U-turn pula dah. Tak payah duk U-turn lah dah. Sama je U-turn. U-turn tak lah. U-turn jalan mana? So be U-turn jalan Belik Noor pula. Tadi dia sebut U-turn kan? Apa ni? Tak tu lah. Tu henti eh? Ambil
dia ni. Tempat dia ban pecah. Ha, tempat tadi tu yang Yani pun pernah pergi dengan Cikgu Yati apa semua, dengan Raudah dengan teacher tu. Ha, dengan sini semua. Sini tak sedia lah. Banyak kan. Nak, nak parking di sikit. Buat lah. Okay. Nama dia ban pecah. Ya, ban okey lah. Tinggi kok. Tadi yang kakak lengah abang tak pergi lepas. Kakak, kau dah pergi kat situ, main tanah. Hmm. Bukan, itu bukan tanah. Kenapa, takut? Itu bukan tanah, itu pasir namanya. Kenapa Umi rasa sedih? Bukan sedih, takut. Eh, bukan tak kayat. Mana tu? Kayat. Nak cari tempat yang yang Enon dulu tu, yang kita pergi Enon. Okey. Where tu? Kuala Bula lah. Oh, sejuknya. Terus ke jalan ke? Terus nanti dia road baru lah. Okay. Dia ikut parit Haji Abbas. Ni kita beli tadi eh? Okay, dah road belum? Belum lagi. Terus lagi. Ada, ada jalan. Ada jalan. Ada kan? Ada. Okey. Oh, mana tempat yang kita pergi dengan Enon dulu? Kita pergi dengan Enon ni ban pecah kan? Ya, yeah, ban pecah. Ya. Dari baru? Belum. Ada lah, boleh.
Okey, ha ni lalu tepi laut. 2.8 kilometers. Turn left to A190 Jolan Pantai. Tak sampai ke jalan pantai. Oh. Ada rumah sebelah kamu ni. Rumah kecilnya tapi panjang. Kecil tapi panjang. Tapi sebelah kamu pun ada. Apa juga tu di datang. Oh, rumah tu. Kita ada yang tak ikan dalam balik tu ikan. Ikan banyak. Oh, dia nak masak ke? Ya, tak masak dia jual. Ah, baik lori tu saya terkejut nak. Lori tu buat apa? Tepi abang ni. Okey, kau maju kau. Boleh terus. Oh ni parit 30 ni tadi. Haa ni kedai makan. Haa ni mi udang parit 30. Oh. Okey. Mi udang parit 30. Okey. Oh. Kau tak suka makan tu, kau benda tu. Kat depan lagi juga. Betul lagi. Ban kiri. Oh dia suruh terus. Haa terus. Terus ya ni memang jalan besar. Okey. Oh rasa macam nak pergi nak makan. Mi. Kenapa kau kena duduk-duduk dekat plastik? Sana sikit bang. Memang nak ambil satu. Ambil satu cek tiga orang. Tapi rasanya penat kau nak ambil. Benda. Kita lah. Walaupun ambil satu cek tiga orang. Amin. Ya. Kenapa kau kena duduk-duduk dekat plastik? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhanku. Hanif. Plastik. Okey. Baju Hanim dengan seluar Hanim apa? Apa jadi pada baju Hanim dengan seluar Hanim tu? Basah. Kenapa kena duduk atas plastik? Basah. Sebab tak nak bagi? Basah. Tak nak bagi apa yang basah? Mainan. Mainan kamu sebut dulu. Kamu duduk atas apa? Plastik. Atas seat tu. Tak nak bagi seat tu basah lah. Ikut jalan ni. Mainan? Ya. Mainan tak ikut. Tangkai dah kering. Oh, si baik. Pergi depan kita. Gayak dah sudah. Akan keluar tepi sungai tu lah. Yang kita masuk tadi bukan kan? Tak. Keluar tepi sungai yang tepi sungai tu. Cik duduk tepi. Masuk tepi. Okey. Tapi tepi tu kawan ni. Ingat ke dia nak ke tepi dah sikit? Tak apa ni. Nak cik masuk orang lagi. Okey, thank you cik. Thank you. Opa lah. Thank you opa. Hey you. Panas tepi lagi daripada Kedah rasanya sebab dia masuk tepi laut. Laut ni. Oh ni rumah banyak sikit. Besar sikit je lah. Sikit dia besar. Mana yang tadi Umi nampak bangang besar. Bukan besar macam bukan bangang. Oh. Kecil bang. Masuk sikit bang. Oh dia tak masuk sikit abuk pun. Cek. Dia gelap kat bang. Kenapa? Takut. Habis keluar depan ni dah keluar dah. Terus ya jalan ni. Oh ni rumah taman ni. Rumah taman? Tu. Oh masjid. Umi apa siapa kata Umi? Kita nak pergi mana? Mayang kot. Mayang sini. Kunci. Nak? Ikut lah. Surau. Habis tak nak? Kunci? Boleh? Tak tahu. Macam buka.
macam ni. Siap-siap. Sebab apa? Sebab kamu nak mandi juga. Tak, kamu nangis tadi. Ha? Tak ada apa. Takkan nangis. Hai. Pergi tengok buka tutup dulu kan boleh. Hai ke bang? Abang, kamu nak? Nak pergi tengok. Tak kisah sendiri. Nak pergi turun ni, ambil tengok. Kita tu jalan ke buat apa? Tak, berhenti. Berhenti parking kan? Berhenti je. Okey. Yang satu lagi signboard kan? Ni belah. Ni belah. Ni pekan Kuala Kurau. Sana tak ada apa. Sana jalan sana. Dilarang masuk sana tu. Jalan sana. Nak U-turn. Tadi pekan keluar pekan Kurau. Teh O, kopi O, green tea O tanpa gula, creamer, susu adalah zero kalori. Kami nak susu. Umi tak tanya. Mana itu? Oh, panas ni, balik rumah dulu. Petang nanti dia keluar, makan. Tak. Tu eagle? Mana? My tea eagle. Oh, tu dekat nampak orang putih-putih tu. Bukan. Habis apa itu? Gula zero kalori. Tak, gula tu kampung. Gula tu karbohidrat. Tak, saya tanya abang. Haa, okey. Walaupun stevia. Oh, ini ni. Bangau. Oh. Bangau. Haa, atas selang. Tepuk-tepuk. Haa. 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 Haa.
Bong, ngampi dulu anak. Aduh, menjaga tepi telinga Umi. Galeri, abang galeri. Ya. Ah, abang. Ya. Ha. Yang penting aku yakin dia jawab. Eh, jawab ABC eh. Ha? Jawab ABC. Tak ada. Dia pun tak tahu. Dia saya tak tahulah dia dia trik ke apa ke. Minggu depan kena 1,000 langkah. Okey. Oh, macam hal ni masih ada 1,000 langkah. Dia tahulah. Haa, 1,000 langkah berapa kilometer? Ui, tak tahu. Macam banyak kilometer je. Semua ada dalam ilan ni. Bila saya tanya ni, at least saya dapat tahu siapa yang masih belum faham. Kadang-kadang tak belum buka ilan ni, jadi saya ulang semula. Tu tadi pelik. Mm-hmm.
ada simpang. Oh. Mata tunggu hilang. Hei, apa tu? Ingat ke lembu. kalau lembu boleh lah serang. Amin, ada anak Umi. Bahagianya. Amin. Kau nak baring. Tak ada lah. Mi. Pipi kau jatuh. Tolong mi, pipi kau jatuh. Wah, oh, tengok buru. Oh ni, jabatan bengkok. Jabatan sudah bengkok. Ini pun ada satu lagi mi sudah parit 30. Oh, kita belah siji tu kan? Oh. Ah, ni monkey. You want to cross the road? Ha? Tak apa. Belah ni pada bagian serai kan? Sini bagian serai. Kurau in. Depannya ada kurau in. Okey, ini okay. Yang pertama. Masuk pertama ke apa tu? Kita nak masuk ke depan pecah ni yang masuk yang pertama. Nak masuk sini. Dia bagi 1.7 km. Oh, okey. Tebu. Nak? Oh, kamu nak air buah? Tak, saya nak buah, bukan air buah. Berapa kilometer? Tak sampai kot 90, aku kena sembahyang. Oh, tak sampai. Haa, tak sampai. Oh, pantai bar pecah. Haa. Sini? Tak, depan lagi. Haa, okay. Ni mi udang parit 30 yang saya cerita. Cik baik, tak masuk. Sebab ada ni. Kami tak mahu, kami terlajak hat tu. Dia pernah nampak saya buat tu, kami terlajak. Lepas tu depan ni, kami masuk depan kedai-kedai ni. Tepi kedai ni hati-hati. Hat kedai besar tu kot. Tak warna kuning. Sebab dia pak terus masuk je. Ada sembok kecil ke apa? Tak pasti. Ha tu hatang kawan tu kot. Buat polis. Tak. Sebab dia bunyi tu mengganggu. Oh, kenapa U-turn tu? Jalan tu. Kenapa kasi tak? Berapa kilometer? Berapa meter? It's 300 meters. Turn left. Turn left. Belok belah. Sekarang? Nanti belum. Simpang dekat dengan lepas bukit ni sikit ya kot. Ha, sebab kami masuk celah kedai ni ya. Slow sikit. Parit abu. Tang kereta masuk berhenti. Ni ban pelan pecah. Tak boleh ni. Tak boleh selisih. Tapi hak ni selamat sikit.